persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857-050-5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dengan kami di hari ini, di hari Sabtu, di dalam doa puasa. Saya percaya semua kita rindu berjumpa dengan Tuhan, amin. Dan kita sungguh diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Kita minta biarlah hari ini di dalam doa puasa, kita minta biarlah Tuhan menjamah melawat kita bersama-sama, amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara, untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita akan berdoa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan kami hari ini ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan. Kami sujud merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang boleh ya Tuhan melakukan ya Tuhan sesuatu dalam kehidupan kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini boleh kami lalui ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Ketika kami ada dalam doa, pujian dan penyembahan, biarlah kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Tuntun kami, urapi kami semua, penuhi kami ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Bawa kami ya Tuhan kepada kasih-Mu ya Tuhan lebih besar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Engkau baik buat kami. Haleluya. Ku cinta kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Dari awal bersama-sama katakan, suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, dalamlah Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-ku dan sahabat-ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, oh,
menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu Yesus, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu ada
Sembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekali lagi katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang menjadikan langit dan bumi, yang bisa menciptakan, yang bisa memperbaharui, yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengangkat, yang bisa membuka apapun yang tertutup. Inilah Tuhan, inilah Tuhan yang aku sembah. Syarana baraba syandakana baraba 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 syandakana putri syarana baraba syandakana baraba Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang di rumah dan mau yang ada di Holy Spirit, dengan iman memandang kepada Tuhan. Mari sekarang kita katakan siapa Tuhan kita kepada masalah kita.
Siapa Tuhan kita kepada sakit penyakit kita. Siapa Tuhan kita kepada pergumulan kita. Saatnya kita katakan, bukan kita mengatakan apa sakit kita, apa pergumulan kita. Saatnya kita mengatakan berdiri dengan iman. Kita katakan siapa Tuhan yang aku sembah. Tuhan penyembuh, Allah El Shaddai, Allah penyedia, Allah yang menyediakan. Syarana baraba shanda karabara baraba shanda Jehovah Rapha. Syarana baraba shanda karabara baraba 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 baraba. Syarana baraba baraba baraba. Allah yang membuka tingkap-tingkap langit. Allah yang memindahkan setiap gunung-gunung masalah. Dengar syarana baraba shanda karabara baraba baraba baraba. Syarana baraba 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 baraba. Syarana bara 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 bara. Syarana bara 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 bara. Allahku Allah yang mengalahkan kuasa maut. Allahku Allah yang mengalahkan semua kutuk. Syarana bara bara syarana bara 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 bara. Allahku Allah yang mengangkat semua sakit penyakit. Syarana bara 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 bara. Syarana bara 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 syarana bara bara. Mari kita perkatakan siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Ya rana bara besar dan kana bara bara. Syara bara 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 bara. Sakit penyakit dengar, aku datang dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang penyembuh itu. Aku memerintahkan semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Syara bara 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 besar dan kana bara 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 bara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar hidup dalam iman. Dalam iman hanya kepada Tuhan. Iman kami ya Tuhan, hanya kami taruh hanya kepada Tuhan sebagai dasar pengharapan dan bukti daripada segala sesuatu untuk kami melihatnya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Urapi hambamu untuk menyampaikan isi hatimu. Biar kau sendiri yang berkata-kata ya Tuhan. Sembunyikan hambamu di balik salibmu. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firmanmu. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dengan cepat ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bertekun dalam iman. Nah Bapak Ibu Saudara, bertekun kalau kamus bahasa Indonesia itu mengartikan menunggu. Tetapi kalau Bapak Ibu baca Alkitab, bertekun di Alkitab berarti juga berpegang teguh dan bertindak dengan sungguh-sungguh. Nah hari ini kita mau belajar tentang bertekun dalam iman. Nah iman dalam pengertian Kristen berbeda dengan definisi dunia Bapak Ibu. Iman itu bukan kepercayaan diri, iman juga bukan kepercayaan kepada keadaan atau kepada benda. Nah apa iman itu? Mari kita baca sama-sama dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan teks ayat ini berkata begini, iman atau pistis. Nah jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu di ayat ini. Iman atau pistis dalam bahasa Yunani-nya itu artinya percaya kepada Yesus. Jadi kalau ayat ini dibaca sebenarnya bunyinya begini. Percaya pada Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ada orang bilang begini, saya tanya begini. Kenapa kamu yakin kamu bisa lulus kuliah? Kenapa kamu yakin kamu bisa masuk kantor itu? Dia bilang gini, karena saya Pak punya paman, dia itu yang direkturnya. Jadi saya yakin, saya lulus, saya diterima. Kenapa kamu yakin kamu bisa menang dalam pertandingan itu? Karena Pak, saya ini sudah berlatih. Saya yakin diri saya mampu. Makanya saya yakin saya menang. Bapak, Ibu, Saudara,
hati-hati dengan definisi itu, Bapak Ibu. Kenapa kita yakin? Dasarnya apa? Iman, percaya pada Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasarnya bukan kepada manusia, bukan karena kepada orang, tapi dasarnya kepada siapa? Yesus. Itu iman, Bapak Ibu. Ada buku yang namanya Children of God, Bapak Ibu. Allah-Allah kecil. Itu yang dipakai oleh gerakan New Age atau gerakan zaman baru. Dan dikembangkan oleh gerakan motivator, Bapak Ibu. Gerakan motivator yang berkata begini. Kamu lihat kaca, lalu kamu berdiri dan berkata begini. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Aku mampu, aku mampu, aku mampu. Jadi dia melakukan segala sesuatu sebelum dia tampil ke panggung, sebelum dia berlomba, sebelum dia melakukan apapun. Dia dibangun dirinya, kamu itu Allah kecil. Kamu itu yang menentukan kamu bisa atau tidak, kamu mampu atau tidak, kamu berhasil atau gagal. Jadi kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dan itu sepertinya iman, Bapak Ibu. Dan itu sangat setipis. Setipis apa ya? Setipis kulit bawang dengan arti iman Alkitab. Itu sebenarnya persetujuan mental, kepercayaan diri. Iman dasarnya bukan karena kita percaya kita mampu. Iman dasarnya apa? Karena kita percaya Yesus ada berserta dengan kita. Amin. Iman itu bukan kepercayaan diri. Iman itu apa? Percaya pada Yesus sebagai dasar untuk kita mengharapkan sesuatu. Kalau Bapak Ibu baca bagaimana di Hezekiel, Lucifer itu berusaha hanya satu, Bapak Ibu. Bagaimana iman atau penyembahan itu tidak kepada Tuhan. Kalau tidak kepada diri dia, yang penting jangan kepada Tuhan. Gerakan-gerakan sekarang yang penting iman jangan hanya sama Tuhan. Keselamatan Kristen progresif berkata yang penting bukan hanya sama Yesus, ada jalan lain. Menghadapi masalah yang penting bukan hanya kepada Yesus, ada cara lain. Kamu percaya kepada dirimu. Iman itu dialihkan menjadi bukan hanya percaya pada Yesus, tapi yang penting bukan hanya sama Yesus. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa bedanya batu dan obat, berhala dan manusia, jika iman kita sama-sama kita arahkan ke situ? Saya punya pengerja namanya Dr. Iwan, dia bilang begini Bapak Ibu, maksudnya setiap orang mau operasi itu selalu diyakinkan, kalau di caritas kan diajak doa, tapi semua dokter selalu meyakinkan begini, Bu yakin, yakin, ditenangkan, tujuannya apa? Biar ada hormon yang namanya adrenalin, hormon epinefrin namanya, epinefrin. Jadi tenang. Jadi percaya sama saya, percaya sama saya gitu. Percaya sama saya. Nah, jadi hal-hal itu dibuat untuk orang yakin. Kenapa kamu bisa sembuh? Karena saya mau berobat ke Singapura, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah pengalian iman yang berbeda dengan apa yang kata Alkitab. Kalau kita percaya kepada obat, kepada manusia sebagai dasar untuk kita berharap, itu apa bedanya dengan kita percaya kepada batu yang juga adalah berhala, Bapak Ibu? Makanya Alkitab katakan apa? Terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia. Amin. Pintunya boleh ditutup. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau membagikan etimologi iman. Dalam bahasa Yunani, iman itu pistis, itu serumpun bahkan seakar dengan kata pisteo. Serumpun seakar itu artinya sepaket, Bapak Ibu. Sama seperti beribadah dan berdoa. Kalau dibilang beribadah, di dalamnya pasti ada apa? Doa, pujian, penyembahan, dengar firman. Kalau dibilang pistis, di dalamnya itu sepaket dengan pisteo. Pisteo itu kata kerja artinya tindakan. Pistis itu kata benda artinya percaya. Jadi kalau kita lihat etimologinya, arti iman itu berarti bertindak dari dasar apa yang dia percayai. Amin. Bertindak dari dasar apa yang dia percayai. Emun atau aman dalam bahasa Ibrani itu juga artinya sama, Bapak Ibu. Tetap setia kepada apa yang dia percayai. Saya pernah beli buku kecil, kayaknya di Shopee ada.
Nama bukunya itu Teologia Anjing versus Kucing, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa beli bukunya. Itu bagus. Dia bikin 99 perbedaan anjing dan kucing. Salah satu perbedaannya begini katanya dalam buku itu. Ada 99. Kucing katanya kalau kita siang ketemu atau pagi ketemu kucing di depan rumah, terus kita kasih makan. Kita kasih makan, dia pasti begini Bapak Ibu kalau dia sama kita. Meong gitu, halus meong gitu, kucing. Tapi kalau siang kita lupa kasih makan, pagi kita kasih makan dia halus-halus di rumah kita, siang kita lupa kasih makan, sore dia ada di mana? Di rumah tetangga. Bagi dia, tuan dia itu siapa yang kasih makan. Tapi kalau anjing dalam buku itu dibilang gini, anjing kita lupa kasih makan, kita liburan satu minggu pulang kampung, waktu kita pulang minggu berikutnya, dia langsung datang menyambut kita, ekornya masih goyang-goyang, dia masih ada di rumah kita, jagain rumah kita, dia tidak cari tuan yang lain walaupun kita lupa kasih makan. Orang Kristen kalau Tuhan seakan-akan belum kasih makan, belum kasih jawaban doanya, dia cari tuan yang lain, itu Kristen apa? Kucing. Saya mau bukan bilang kita Kristen anjing, bukan. Tapi kalau Bapak Ibu tahu kata dulos, anjing yang menjilat, itu menggambarkan iman yang setia kepada Tuannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, buku itu bagus. Dia juga jelaskan begini. Kucing itu kalau Bapak Ibu buang ke pasar ya, buang. Dia lihat ada tukang bakso. Dia gak mikir lagi rumah Bapak Ibu. Dia langsung ke tukang bakso itu, meong, meong, dikasih gitu. Dia gak mikirin Bapak Ibu. Kalau anjing Bapak Ibu buang ke pasar katanya, dia walaupun dia lihat tukang bakso, dia lihat rumah yang lebih bagus di jalan itu, dia tetap satu tujuannya, berusaha pulang ke rumah tuannya. Bagi dia, kecintaan, kedekatan dengan tuannya lebih indah daripada apapun yang dia lewati di jalan. Amin. Itu orang yang bertekun dalam iman, Bapak Ibu. Kecintaan kepada Tuhan melebihi apapun. Itu iman. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau membagikan begini. Hati-hati dengan Kristen progresif yang berpandangan dengan apa? Keselamatan bukan hanya dalam Kristus. Itu dari dulu adalah upaya Lucifer. Bagaimana iman kalau tidak bisa dialihkan kepada iblis, kepada manusia juga boleh, kepada kebaikan juga boleh. Jadi kau bisa selamat kalau kau punya iman dan punya perbuatan ini. Kalau kau melakukan ini begitu. Nah, terus ada yang berbeda Bapak Ibu. Saya lihat kalau saya baca di sini. Kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu, percaya Yesus adalah dasar dari segala sesuatu untuk kita harapkan. Bapak Ibu lihat, agama kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan begini. Agama itu artinya gini, upaya manusia mencari Tuhan. Itu agama. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab, Kristen itu upayanya Allah mencari manusia. Dalam iman Kristen itu Tuhan yang sudah datang mencari kita. Shekinah glory. Allah itu ken. Allah itu berkemah. Bahkan dalam bahasa Yunani disebut para. Tinggal tetap. Bukan keluar masuk. Tinggal kita mau dipenuhi atau tidak. Jadi Bapak Ibu lihat. Tuhan itu ken. Berkemah. Bahkan dalam perjanjian lama disebut bertabernakel. Korintus mengutipnya dengan kata tubuhmu bait. Bait Allah. Jadi Allah itu berkemah, berdiam dalam kita. Jadi kalau orang Kristen berdoa, gak boleh berdoa berusaha menjangkau ke atas. Amin. Orang Kristen gak boleh berdoa berusaha menjangkau Tuhan. No. Orang Kristen harus berdoa dengan iman. Allah sudah berkemah, Allah Immanuel, Allah menyertai saya, Allah ada di dalam saya. Amin. Jadi doa kita, iman kita percaya Tuhan ada dalam kita. Bukan kita mau menjangkau Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menjangkau Tuhan kalau bukan Tuhan yang datang mencari manusia. Amin. Saya ajarin ke jemaat waktu juga di CFC. Saya ajarin, ayo kita praktik berdoa. Berdoa dengan iman. Doa dengan iman gimana? Bukan berusaha jangkau Tuhan, tapi percaya Tuhan sudah ada dalam kita. Berkemah dalam kita, ada dalam hidup kita. Makanya disebut apa? Allah Immanuel.
Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hidup kita ini ada dalam kasih karunia Tuhan. Masalahnya gini Bapak Ibu, Tuhan itu ada dalam kita. Masalahnya hanya gini, apakah Tuhan itu menguasai kita atau tidak? Saya pernah cerita, waktu kami tinggal di Citra Grand City itu ada McD baru buka Bapak Ibu, McDonald baru buka. Lalu anak saya lihat kan, papi ada McD gitu. Nah selalu saya kalau mau pulang dari kantor, dari gereja, anak saya bilang, papi beli McD ya gitu. Tapi saya hampir selalu 99% saya beli yang di depannya Bapak Ibu, yang di Indomaretnya. Karena harganya jauh beda, lebih mahal gitu. Hampir selalu saya belinya yang di depan. Kecuali ada dia, kalau ada dia ya kadang-kadang saya mampir lah ya, drive thru gitu. Nah, lalu satu kali waktu saya lagi antar dia sekolah ke Bethesda, saya lewat jalan baru Bapak Ibu. Di jalan baru ini ada McD baru buka juga. Dia lihat dari jauh, dia bilang gini, Papi! Nah saya bilang, ini gawat. Dia ada di dalam mobil saya Bapak Ibu. Papi! Kayak di rumah kita katanya. Wah saya bilang, tapi saya diam saja, saya gas itu mobil Bapak Ibu. Papi belok! Saya gas terus. Kenapa Bapak Ibu? Karena McD mahal. Yang kedua, tapi alasan yang kedua yang paling benar. Karena saya supirnya, dia penumpangnya. Dia bilang belok, saya supirnya. Gitu. Anak saya ada di dalam mobil saya, dia ada dalam bersama saya, tapi dia cuma penumpang. Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kita, tapi dia jadi penumpang atau jurumudi. Tuhan bilang lurus nak, enggak Tuhan aku mau belok. Belok nak, enggak aku mau lurus. Ke kiri nak, enggak aku mau ke kanan. Itu tergantung Tuhan kita jadikan siapa? Penumpang atau jurumudi. Kalau kita orang beriman, harusnya Tuhan bukan penumpang. Tuhan berkata, belok nak, siap Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca semua kisah Abraham, Kejadian 22. Setiap Tuhan berkata begini, Abraham keluar dari Ur Kasdim, ya Tuhan. Kejadian 22, Abraham persembahkan anakmu Ishak. Iya Tuhan, setiap Tuhan berfirman, Abraham selalu menjawab dengan kata apa? Iya Tuhan. Amin. Setiap Tuhan berfirman, makanya Alkitab menyebut apa? Abraham, bapak orang beriman. Sekarang coba kita tanya, kiri kanan kita. Tuhan di hidupmu itu penumpang atau jurumudi? Coba tanya. Kalau cuma penumpang Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu bilang aku orang beriman. Kalau kau orang beriman, Tuhan itu jurumudi. Tuhan bilang stop, kita apa? Siap Tuhan. Tuhan bilang ambil, kita bilang apa? Siap Tuhan. Gembala kita pas Sabta selalu, apa yang Tuhan bilang, dia berkata apa? Iya Tuhan. Masa pandemi bangun sekolah, iya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa kita didapati Tuhan adalah orang yang beriman. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan cepat saya mau bagikan gini. Masalah itu sebenarnya tidak pernah menghancurkan iman kita. Masalah itu hanya menunjukkan iman kita itu sebesar apa. Jangan pernah bilang begini, Pak saya ini down, saya ini jatuh, saya ini mundur karena masalahnya berat. Enggak Bapak Ibu. Masalah itu tidak pernah menghancurkan iman kita. Masalah itu hanya seperti kaca pembesar. Masalah itu hanya menunjukkan, oh imanmu tuh seperti ini. Makanya waktu Tuhan bilang, nanti imanmu akan tergoncang. Petrus berkata apa? Sekalipun mereka meninggalkanmu, aku tidak akan ini. Tuhan kasih tahu, Tuhan tunjukkan imannya. Belum terjadi masalahnya Bapak Ibu, Tuhan tunjukkan imannya. Apa kata Tuhan? Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu coba lihat gambar ini. Siapa yang tahu ini siapa Bapak Ibu? Yang tahu nanti dapat sepeda. Siapa yang tahu ini siapa Bapak Ibu? Ayub Bapak Ibu. Iblis tuh ya, ini bagus Bapak Ibu. Frasa penulis Alkitabnya tuh bagus membahasakannya. Saya rangkumnya gini kira-kira. Iblis tuh bilang begini, Tuhan kan bilang gini,
Iblis, kau lihat enggak hambaku Ayub? Iblis bilang, iya aku lihat. Saleh, jujur, berbakti samaku. Tapi iblis bilang apa? Dia itu saleh, dia itu setia samamu kan karena engkau membuat pagar di sekelilingnya. Coba kau angkat pagarnya. Jadi iblis tuh gak bisa lihat iman loh Bapak Ibu. Tuhan tuh bisa lihat iman. Tuhan bilang, angkat pagarnya. Biar kau lihat imannya seperti apa. Satu hari semua ladangnya habis terbakar. Kalau sekarang dia punya pabrik roti, pabriknya habis terbakar. Dan di dalam pabrik itu ada 10 anaknya juga mati. Dan waktu diberitahu, penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, sakit kulit yang hebat. Dan Bapak Ibu tidak berhenti di situ, Alkitab catat apa? Istrinya meninggalkan dia. Jadi dari zaman dulu tuh sudah ada ternyata Pak. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Itu ternyata dari zaman Ayub sudah ada Bapak Ibu. Tapi tahu Bapak Ibu apa yang dibilang Ayub? Dia tunjukkan imannya apa katanya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi masalah itu tidak pernah sebenarnya menghancurkan hidup kita. Kalau engkau dapat masalah dan kau mundur, bukan karena masalah membuat kau hancur atau mundur, tapi masalah itu hanya seperti kaca pembesar. Oh imanku tuh hanya sebesar ini. Tuhan mau menunjukkan, ayo tingkatkan lagi nak, ayo nak bangkit lagi. Jadi masalah itu hanya alat Tuhan untuk menunjukkan imanmu segini loh. Amin. Tujuannya bukan supaya kita mundur atau hancur, tapi tujuannya supaya kita tambah bertekun, tambah setia, tambah berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah dengan cepat, iman itu lebih dari sekedar menerima apa yang kita harapkan. Iman itu adalah keamanan, sesuatu yang membuat hati dan jiwa kita tetap nyaman dan aman. Nah kalau iman adalah dasar, kalau percaya Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kita mau melihat contoh-contoh tindakan imannya. Yang pertama Bapak Ibu, contoh-contoh tindakan iman. Karena Yakobus katakan apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Nah contoh tindakan iman atau perbuatan iman, contoh tindakan iman yang pertama, tetap memandang Tuhan dalam segala keadaan. Sama-sama bilang tetap memandang Tuhan dalam segala keadaan. 1, 2, 3. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Stefanus menjadi contoh pahlawan iman yang dia tunjukkan tindakan imannya, dia tetap memandang Tuhan dalam segala keadaan. Waktu kalau Bapak Ibu baca ya, adjektif kalimat yang kisah Stefanus itu bagus Bapak Ibu. Waktu dia dilempari batu Bapak Ibu, dia gak lihat batunya, dia gak lihat orang-orang yang melemparinya, dia gak melihat Saulus yang menjadi Sanhedrinnya, saksinya. Dia melihat apa Bapak Ibu? Alkitab catat. Stefanus memandang ke langit. Padahal batu lagi dilemparkan Bapak Ibu. Batu fitnah dilemparkan sama kita, batu masalah dilemparkan sama kita. Kita gak lihat fitnahnya, kita gak lihat masalahnya, kita lihat Tuhannya. Amin. Itu tindakan iman Bapak Ibu, tetap memandang Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab catat gini, Stefanus melihat ke langit, lihat gambarnya itu, dia berdoa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan dia bilang gini, aku melihat anak Allah duduk di sebelah kanan Allah. Akhirnya Bapak Ibu, karena dia melakukan tindakan iman itu, dia selamat atau mati Bapak Ibu? Orang bilang gini, Pak berarti lebih kuat imannya Petrus ya Pak. Petrus dan Paulus berdoa, Tuhan lepaskan dari penjara. Stefanus berdoa, Tuhan enggak lepasin Pak. Yohanes berdoa, tetap dipenggal. Oh enggak gitu Bapak Ibu. Tindakan imannya Stefanus menunjukkan dia tetap percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Buktinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tahu, ada di Yahudi itu disebut Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah pemimpin agama Yahudi yang biasanya dari Farisi, Saduki, dan itu tidak banyak. Dan minimal anggotanya itu usia 30 tahun. Kalau Bapak Ibu pernah ke salah satu provinsi paling ujung Sumatera, provinsi kita, kalau orang mengalami hukuman
saya nggak sebut lah ya, hukuman tertentu gitu ya. Itu harus ada yang menyaksikan. Menyaksikan. Menyaksikan itu kalau sekarang bukan algojo tapi menyaksikan. Dalam orang Yahudi disebut Sanhedrin. Sanhedrin itu seperti majelis ulamanya begitu. Nah waktu Stefanus dihukum mati Bapak Ibu, siapa yang menyaksikan, yang mengesahkan? Saulus. Saulus mengesahkan, artinya hukuman itu boleh dilaksanakan. Lalu sesudah Stefanus mati, Saulus buru-buru ketemu mahkamah agama dan dia minta apa? Surat kuasa untuk mengejar orang Kristen yang lain. Waktu dia minta surat kuasa itu, dia kejar sampai di pintu gerbang Damsik Bapak Ibu. Tuhan menyinari dia dengan sinar kemuliaan Tuhan. Tuhan berkata apa? Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Siapa yang baru dianiaya oleh Saulus? Stefanus. Saya yakin di sorga Bapak Ibu, Stefanus pasti tidak protes sama Tuhan. Karena dia tahu, Tuhan aku gak masalah kalau karena penderitaan, penganiayaan, keteguhan imanku Tuhan pakai untuk mempertobatkan Saulus. It's okay, aku gak masalah. Amin. Jadi kesetiaan Stefanus Tuhan pakai untuk memberikan impresi yang dalam bahwasanya Saulus sedang menganiaya Tuhan, Tuhan Yesus. Itu memberikan kesadaran yang tinggi karena Stefanus yang baru dianiaya. Jadi kematian Stefanus itu membekas di dalam, sangat dalam, dan Tuhan pakai itu. Kenapa kau aniaya aku? Jadi Bapak Ibu tahu, terkadang kesetiaan kita bisa membuat Tuhan pakai untuk membawa orang lain bertobat. Jadi berkat Bapak Ibu. Amin. Dan itu contoh tindakan iman. Tetap memandang sama Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Kalaupun aku tidak menerimanya. Yang kedua Bapak Ibu, contoh tindakan iman. Tindakan iman yang kedua contohnya itu tetap setia. Saya singkat saja. Tetap setia itu seperti Ayub, dia tidak meninggalkan Tuhan dan tidak mencari Tuhan yang lain. Bapak Ibu pernah dengar cerita Arthur Ashe, nanti lihat di Wikipedia atau di YouTube bagaimana dia tetap setia walaupun dia terkena HIV AIDS bukan karena salah dia. Yang ketiga Bapak Ibu, contoh tindakan iman yang ketiga, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Iman percaya kepada Yesus dan mempercayakan hidup kepada Yesus itu adalah tindakan imannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia pernah berkata begini, sekali kami percaya Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami. Tapi sekalipun tidak ditolong, kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Dia percaya dan dia mau mempercayakan hidupnya. Percaya iman, mempercayakan hidup itu tindakan iman. Yang keempat Bapak Ibu, contoh tindakan iman yang keempat. Keberanian taat terhadap firman Allah. Seperti Abraham, setiap Tuhan berfirman, dia berani berkata apa? Ya Tuhan. Itu contoh tindakan iman. Nah, dengan cepat saya membagikan tiga hal. Kita harus bertekun dalam iman untuk tiga hal ini. Yang pertama, kita harus bertekun untuk apa yang sudah disampaikan Tuhan. Kita harus bertekun dalam iman untuk apa yang telah disampaikan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, semua yang disampaikan Tuhan itu pasti terjadi. Nah dalam Alkitab ada disebut covenant atau perjanjian Bapak Ibu. Perjanjian yang dari pihak Tuhan. Artinya apapun respon manusia, perjanjian itu harus terjadi. Dan Bapak Ibu tahu, apa yang disampaikan Tuhan pasti terjadi. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Seperti nama kulnya Pak Sony. Kul Alfa dan Omega. Maksudnya apa Pak? Tuhan bilang gini sama Abraham. Abraham, lihat anakmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Karena itu Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tuhan itu bisa ada di masa kini Abraham. Dan di masa depannya dia. Jadi seakan-akan Tuhan tuh begini. Tuhan pergi ke masa depan Abraham. Lalu Tuhan buat masa depannya. Anaknya seperti bintang di langit, pasir di laut. Lalu Tuhan pergi ke masa kini Abraham. Dan Tuhan berkata, Abraham, lihat anakmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Karena Tuhan sudah melakukannya. Dan itu pasti terjadi. Amin. Itu
bertekun dalam iman untuk apa yang disampaikan Tuhan. Tapi saya mau ajarin, mau membagikan gini Bapak Ibu. Kita boleh terinspirasi dengan apa yang disampaikan Tuhan kepada Abraham, kepada Yusuf, kepada Simpson, atau kepada Hana. Yang Tuhan berjanji dan itu digenapi. Tapi Bapak Ibu perhatikan, kita gak boleh bergantung iman kita kepada perjanjian itu. Kita harus punya perjanjian pribadi kepada Tuhan. Amin. Kita bukan tidak boleh mengklaim. Tetapi gini Bapak Ibu, ada perjanjian-perjanjian di Alkitab. Memang itu dikhususkan Tuhan untuk Simpson. Kalau kau tidak potong rambutmu, kekuatanmu gak hilang. Bapak Ibu, kalau Tuhan gak pernah berjanji kepadamu hal itu, jangan kau bilang, Pak saya mau gondrong. Saya mau seperti Simpson. Gak akan terjadi Bapak Ibu. Yang mau saya bilang gini, kejar perjanjian pribadimu, terinspirasi dari perjanjian pribadi tokoh-tokoh Alkitab. Dia kejar persekutuan pribadi dengan Tuhan, Tuhan bikin covenant dengan dia, dan apa yang dijanjikan Tuhan pasti terjadi. Amin. Jadi semua yang terjadi di Alkitab itu inspirasi. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan berdasarkan bergantung dengan cerita-cerita itu saja. Tapi harus cerita kita dengan Tuhan. Amin. Kisah kita bukan kisah para rasul saja, tapi kisah saya dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama kita harus bertekun untuk apa yang disampaikan Tuhan. Jadi waktu engkau saat teduh pribadi, Tuhan ngomong, nak, engkau akan mengandung. Kita tunggu itu, kita bertekun. Karena dari Tuhan pasti terjadi. Saya punya pengerja Bapak Ibu. Tahun 99 apa 2000, dia dengar suaminya. 99, dia dengar suaminya. Dia dengar betul suaminya, lulus SESCO. SESCO instansi tertentu. Bapak Ibu tahu, sampai melewati usia tertentu, batas sekolah itu, suaminya belum SESCO-SESCO Bapak Ibu. Udah gak bisa sekolah lagi karena udah lewat. Tiba-tiba ada satu panglima di masa itu membuat kebijakan baru. Semua angkatan segini boleh SESCO. Dan belum pernah ada terjadi di Republik ini kebijakan itu. Saya mau bilang apa? Kalau Tuhan ngomong, walaupun keadaannya sudah gak mungkin, itu harus terjadi. Amin. Kejar apa yang Tuhan mau omong kepada hidupmu, kepada apa yang Tuhan mau rencanakan dan kerjakan dari hidupmu. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus bertekun untuk apa yang kita harapkan. Yang pertama kita bertekun untuk apa yang disampaikan Tuhan, yang kedua kita harus bertekun untuk apa yang kita harapkan. Yang kita harapkan perhatikan baik-baik, yang kita harapkan ini bisa terjadi, bisa tidak. Orang buta berharap Tuhan sembuhkan, terjadi Bapak Ibu. Paulus berharap Tuhan angkat duri dalam dagingnya, tidak terjadi Bapak Ibu. Prinsipnya dengan cepat saya mau bilang gini, karena Tuhan mau memberikan roti bukan batu. Amin. Kalau yang kita harapkan ternyata ular atau kalajengking, Tuhan pasti ganti dan tidak terjadi. Tapi ini Pak, yang saya harapkan nih, jodoh yang ini Pak, jodoh yang terbaik Pak. Matanya bulat, alisnya lentik. Tapi kok gak terjadi Pak? Pasti ada yang lebih baik yang Tuhan mau berikan. Amin. Saya udah doa sama Tuhan, kalau gak jodoh, ya Tuhan tolonglah carikan yang seperti dia. Tapi kalau Tuhan susah cari yang seperti dia, ya udah dia aja. Nah, itu maksa Bapak Ibu. Karena Tuhan tuh Alfa dan Omega, Tuhan tahu ke depannya nak, kamu akan berderai air mata. Tapi Pak, ini perempuan lembut. Tapi Tuhan tahu, dia mungkin lembut. Itu seperti singa dari Afrika. Diam-diam menerkam. Tapi Pak, dia ini, itu mungkin seperti beruang. Yang cakarnya kita gak tahu setajam apa Bapak Ibu. Jadi untuk apa yang kita harapkan? Kalau Bapak Ibu belajar kisah Ishak. Ishak menggali sumur, direbut Bapak Ibu, diesek. Dia gali lagi, dia rebut. Kalau Bapak Ibu baca terakhir, dia gali, dia namakan apa? Rehobot. Rehobot itu artinya apa?
memang dalam teks aslinya itu tidak ada perbantahan, kedamaian. Tapi dalam definisi artinya di situ sebenarnya Rehoboth itu inilah yang terbaik. Aku berharap di sini tapi tidak terjadi. Kalau yang terjadinya ini berarti inilah yang terbaik. Itu orang beriman, Bapak Ibu. Kita harus bertekun untuk yang kita harapkan. Tapi yang terjadi berbeda, kita percaya berarti ini yang terbaik. Yang terakhir, Bapak Ibu. Kita harus bertekun untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Untuk apa yang disampaikan Tuhan, untuk apa yang kita harapkan. Dan yang terakhir, kita harus bertekun untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan, sudah terjadi. Keselamatan, kesembuhan, kelepasan. Kita harus jaga itu. Kalau dalam kelepasan, Tuhan bilang begini. Setiap orang yang dilepaskan, kalau dia tidak ada penghuninya, tidak ada pemiliknya, iblis membawa yang lebih jahat untuk masuk. Kalau dalam kesembuhan kita tidak jaga, tidak bertekun, ya tetap saja bisa jatuh sakit. Kalau dalam keselamatan tidak kita kerjakan keselamatan itu, kita tidak bertekun dalam iman. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi yang baik ya, kisah nyata yang baik tentang bertekun dalam keselamatan. Pak Rubin Adi bilang begini, saya punya STT di Karisma Bandung. Beliau bilang begini, ada satu mahasiswa yang sekolah, lalu ada satu orang sponsor donatur telepon ke sekolah bilang begini, Pak, saya mau sponsori Pak itu gitu, contohnya Pak Sony. Berapa biayanya sampai dia lulus, sampai dia wisuda, semua biayanya sampai dia skripsi semuanya lah, sampai dia sarjana teologi, berapa biayanya? Lalu disebut biayanya sekitar, saya lupa, 30-an juta gitu. Lalu sponsor itu, Bapak Ibu, dia transfer, dia bayar lunas sampai selesai. Nah, menurut Bapak Ibu, karena sudah lunas dibayar, apakah Pak Sony bisa langsung diwisuda? Hah? Enggak. Tapi kalau Pak Sony jalani kuliahnya saja, apakah dia pasti wisuda? Pasti, karena sudah lunas dibayar. Kita ini sudah lunas dibayar, Bapak Ibu. Sudah dibayar Tuhan, sudah lunas. Tinggal jalan aja kok. Tapi kalau engkau jalan, tidak ada yang bayar. Mau sekuat apapun engkau jalan, tetap tidak bakal bisa wisuda. Tapi kita bisa selamat karena Tuhan sudah membayar kita. Kita menghidupi apa yang sudah Tuhan berikan. Itulah keselamatan, itulah bertekun dalam iman, dalam keselamatan kita kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati perjalanan iman kita sampai di kekekalan Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji. Punya iman yang tunggal. Dasar dari segala sesuatu kami berharap karena kami percaya Yesus. Bukan melihat diri kami, bukan melihat keadaan, bukan melihat orang sekitar. Tapi dasar kami mengharapkan ini terjadi. Dasar kami mengharapkan penyakit ini sembuh. Dasar kami mengharapkan masalah ini selesai. Dasar kami mengharapkan sesuatu itu kami terima. Dasarnya karena kami punya Yesus. Dasarnya karena kami percaya Yesus. Dasarnya karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang besar ya Tuhan. Dasarnya itu ya Tuhan. Kami mau berjalan dengan iman dengan dasar itu ya Tuhan. Bapak Ibu berkata,
Aku mau belajar dengan dasar itu Tuhan. Dasar karena Tuhanku besar. Dasar karena imanku percaya pada Tuhan. Sanggup melakukan. Jauh daripada apa yang dapat aku lakukan. Bapak Ibu, biarkan Tuhan yang berjalan. Biarkan Tuhan yang berada di depanmu. Biarkan Tuhan yang melakukannya. Kalau Tuhan suruh engkau lakukan, kita mau belajar seperti Abraham, kita katakan ya Tuhan. Kita mau menjadikan dia juru mudi. Kalau Tuhan suruh berhenti, kita bilang berhenti. Kalau Tuhan suruh kita berjalan ke depan, kita bilang ya Tuhan, kau juru mudinya. Aku taruh imanku, dasarnya karena aku percaya kau sanggup melakukan lebih jauh, lebih besar daripada yang kupikirkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan perjamuan-Mu. Tuhan, kami angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kami. Tanda kami mengagungkan pengorbanan Kristus lebih tinggi daripada apapun di hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini dari siang ini kami mau melakukan segala sesuatu, kami mau mengharapkan segala sesuatu, dan kami akan melihat segala sesuatu karena dasarnya kami percaya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Yesus beserta dengan kami. Materaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai, memberkati engkau dan saya dari siang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus murah.